airnya ada. Bawang merah, cabai bisa ditanam, pisang karena daerah bisa ditanam, pepaya bisa ditanam, sehingga bisa diekspor, ekspor ke sebelah. Nah, tidak tahu harus bersyukur seperti apa, tidak tahu harus berterima kasih seperti apa, karena keluar biasaan kehadiran proyek besar ini, bendungan yang hebat ini, atas karya dan kerja nyata dari Departemen PUPR sebagai pelaksana daripada kebijakan Bapak Presiden Jokowi, akhirnya rahmat ini datang. Kenapa kita harus bangun di NTT? Kenapa kita harus bangun di Indonesia bagian timur? Ya kita ini bernegara, bukan berbisnis, bukan berekonomi saja. Saya ini mengelola negara. Hanya dulu yang menyampaikan pada saya, Bapak sudah hitung risiko mau bangun di sana, di sana, di sana. Sudah. Dan risiko itu akan saya ambil sebagai tanggung jawab saya. Risiko itu saya dicaci maki tidak apa. Tapi saya meyakini bahwa itu akan menjadi sebuah fondasi, itu akan menjadi sebuah syarat bagi negara ini untuk maju, untuk makmur, dan untuk sejahtera. Air, air merupakan kunci pertumbuhan ekonomi di NTT. Tanpa waduk, tanpa bendungan, tanpa embung, tanpa air, bagaimana NTT bisa menanam? Tanaman, hewan, peternakan, semuanya membutuhkan air. Oleh sebab itu, tahun yang lalu saya putuskan, kuncinya NTT adalah air, tidak ada yang lain. Mengelola negara sebesar Indonesia bukanlah perkara gampang. Keragaman yang dimilikinya membuat setiap daerah juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti halnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah-masalah pelik yang melanda masyarakat NTT, seperti kemiskinan, rawan pangan, gizi buruk, dan kekeringan, mendorong pemerintah terus membangun NTT pada sektor-sektor prioritas, termasuk juga pengadaan air bersih. Presiden Joko Widodo menyadari betul bahwa persoalan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan air. Karena begitu pentingnya air di NTT, maka tidak heran jika Presiden Jokowi memberikan perhatian yang begitu tinggi dengan membangun banyak bendungan di sana. Setidaknya ada 7 bendungan yang dibangun pemerintah. 4 bendungan berada di Pulau Timur, yakni Bendungan Ragnamo, Rotiklot, Manikin, dan Kolhua. Sedangkan 3 lainnya berada di Pulau Flores, yakni Bendungan Napun Gete, Temef, dan Bay. Penyediaan air untuk berbagai kebutuhan menjadi salah satu prioritas utama di NTT. Bendungan dibangun untuk menyimpan air dan daya air berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air pada waktu diperlukan. Pembangunan bendungan-bendungan tersebut juga dimaksudkan untuk pengembangan sektor pangan di wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia itu. Kemegahan bendungan yang berhasil dibangun di NTT tersebut rupanya mendapat pujian dari sejumlah anggota parlemen Timor Leste. Bahkan anggota parlemen Timor Leste sampai datang ke NTT untuk melihat dari dekat sejumlah proyek, khususnya bendungan di 3 daerah, yakni Kabupaten Kupang, Belu, dan Timor Tengah Selatan. Dianggap sebagai referensi, Parlemen Timor Leste merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Timor Leste agar bisa belajar dari NTT untuk membangun bendungan serupa. Sehingga Timor Leste bisa memiliki bendungan seperti milik NTT khususnya untuk daerah perbatasan. Sekedar untuk diketahui, di Kabupaten Kupang ada Bendungan Ragnamo yang sudah beroperasi dan Bendungan Manikin yang sedang dalam proses pembangunan. Bendungan Ragnamo merupakan bendungan pertama dan terbesar di NTT. Berlokasi di Desa Ragnamo, Kecamatan Amabi Oveto, Kabupaten Kupang, bendungan ini mulai dibangun pada Desember 2014, selesai dibangun pada tahun 2017, dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Januari 2018. Tujuan pembangunan bendungan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan air warga, namun juga kebutuhan listrik warga.
Bendungan ini dapat menghasilkan listrik sebesar 0,22 MW. Bendungan Ragnamo sendiri termasuk bendungan yang paling besar di Indonesia bagian timur karena dapat menampung air dalam jumlah besar dibandingkan bendungan yang lain. Bendungan Ragnamo sendiri mampu menampung 14,09 juta meter kubik air dan dapat melayani kebutuhan air baku bagi warga Kabupaten Kupang sebesar 100 liter per detik, serta menjangkau kebutuhan air untuk lahan irigasi seluas 1.250 hektar. Bendungan Ragnamo dapat mengairi lahan seluas 23,70% dari total lahan irigasi atau sebesar 5,89% dari total seluruh lahan sawah di Kabupaten Kupang. Dengan menelan biaya yang besar mencapai 760 miliar rupiah, bendungan Ragnamo juga memiliki fungsi penting sebagai pengendali banjir. Sedangkan Kabupaten Belu memiliki bendungan Rotiklot yang berlokasi di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak. Selain dimaksudkan sebagai sumber air irigasi untuk mendukung pengembangan lumbung pangan atau food estate di Atambua, Kabupaten Belu, bendungan Rotiklot juga dijadikan sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat di perbatasan Republik Indonesia Timor Leste. Memiliki ciri khas sendiri, bendungan Rotiklot ini menjadi salah satu objek wisata yang diminati masyarakat. Keunikan tersebut terlihat dari konstruksi bendungan yang bertipe pelimpahan samping. Ada 5 pintu pelimpahan yang dirancang seperti jembatan, di mana di atasnya dibuat bangunan dengan gaya konstruksi menyerupai rumah adat. Selain itu, di sekitar areal bendungan dilengkapi dengan taman dan banyak areal spot foto. Sementara Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai bendungan TMF. Bendungan TMF masih dalam proses konstruksi dengan progres pengerjaan telah mencapai 99,7%. Bendungan TMF menjadi bendungan terbesar di antara 7 bendungan yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di NTT. Bendungan dengan panjang 550 meter dan tinggi 55 meter ini menempati lahan seluas 45 hektar dan mampu menampung air hingga 45 juta meter kubik. Saat ini bendungan TMF tinggal dilakukan pengisian air untuk siap digunakan oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memenuhi kebutuhan akan air oleh masyarakat. Arah dan tujuan pembangunan Indonesia, khususnya Indonesia Timur, sudah sangat jelas. Tak mengherankan jika Timor Leste ingin meniru keberhasilan pembangunan infrastruktur tersebut. Tentu kita sudah sama-sama mengetahui, jika negara yang terbentang seluas 1.904.569 km persegi ini merupakan negara kepulauan ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.504 yang terbentang dari barat hingga timur. Menjadi negara kepulauan terbesar, ditambah dengan kekayaan alam serta keindahannya, membuat pulau-pulau terluar Indonesia rentan dilanda gesekan dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Beberapa wilayah Indonesia bahkan pernah menjadi objek klaim dari negara lain. Namun, berkat diplomasi dan ketegasan pemerintah, Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatannya. Sedikitnya ada 7 wilayah Indonesia yang pernah disengketakan. Apa saja? 1. Perairan Natuna. Perairan Natuna yang meliputi Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang kaya akan minyak dan gas. Wilayah Kepulauan Natuna yang merupakan bagian dari negara Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 km². Posisi wilayah yang strategis untuk jalur perdagangan membuat Malaysia dan Cina pernah mengklaim sebagian perairan Natuna, namun upaya tersebut ditolak oleh Indonesia. Menurut Malaysia, dilihat pada peta Asia Tenggara,
Terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu jika ditarik garis lurus dari pantai negara bagian ke arah timur. Kepulauan Natuna yang dulunya berada di bawah pengaruh Kesultanan Melayu melalui kekuasaan Yang Mulia Wan Muhammad Al-Fatani masuk dalam wilayah hukum pemerintahan Johor. Karena itu dikatakan Kepulauan Natuna seharusnya bersama Malaysia ketika Kesultanan Johor merdeka dalam Federasi Malaya pada tahun 1957. Sementara Cina begitu agresif mengklaim Natuna sebagai wilayahnya karena potensi ikan laut Natuna mencapai 500 ton per tahun. Natuna juga mempunyai kandungan volume gas di tempat sebanyak 222 triliun kaki kubik. Ditambah lagi posisi Laut Natuna yang strategis sehingga digunakan sebagai jalur perdagangan. Meski Mahkamah Arbitrase Internasional telah memutuskan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Natuna atau Laut Cina Selatan, pemerintah Cina tidak menerima keputusan itu. Menurut Cina, kawasan yang dilewati nelayan dan kapal Coast Guard miliknya di ZEE Indonesia adalah wilayah negara Cina berdasarkan konsep Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang ditetapkan sepihak oleh Cina tanpa melalui UNCLOS. Itulah yang menjadi dasar Cina mengklaim perairan Laut Natuna Utara. Meski begitu, Presiden Joko Widodo menegaskan wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Blok Ambalat. Blok Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia juga menjadi perseteruan panjang antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan pada November 2014, media FIFA melaporkan pesawat perang Malaysia kerap melanggar batas wilayah di perairan Ambalat. Dalam kurun waktu 1 bulan, Malaysia sudah melanggar 3 kali. TNI tidak tinggal diam. Pesawat tempur jenis F-16 dan Sukhoi segera disiagakan di Landut Tarakan, Kalimantan Utara. Pada bulan Juli 2022, 3 orang yang diduga sebagai mata-mata asing diamankan oleh prajurit TNI Angkatan Laut dari jajaran Satgas Marinir Ambalat TNI Angkatan Laut BKU Guspurla Ko Armada 2 yang tengah menjalankan tugas di Posei Panjang. Kantor imigrasi kelas 2 Nunukan mengatakan 2 WNA yang diamankan oleh Satgas Marinir Ambalat 28 berasal dari Malaysia dan 1 orang lainnya berasal dari Tiongkok. Ketiganya disebut sudah melakukan pelanggaran keamanan di kawasan perbatasan Indonesia. Meskipun perjanjian tapal batas landas kontinen tahun 1969 menyatakan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia, Malaysia masih sering memicu perselisihan terkait wilayah ini. 3. Pulau Sebatik. Polemik batas negara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara juga menjadi permasalahan yang panjang. Menukil beberapa sumber, setelah pengukuran ulang batas patok negara pada tahun 2019, kedua negara sepakat bahwa Pulau Sebatik merupakan bagian dari masing-masing wilayahnya. Sebelumnya, di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, di Pulau Sebatik ditemukan sejumlah patok perbatasan yang memasuki wilayah Indonesia diperkirakan mencapai 84 hektar. Sedangkan patok perbatasan di Desa Kinokot dan Sumantipal di Kecamatan Lumbis Ogol, sejumlah patok ditemukan berada di wilayah Malaysia. 4. Tanjung Datuk. Masih dengan Malaysia, sebelumnya Pulau Tanjung Datuk seperti tidak mendapatkan perhatian khusus dari Indonesia. Nama Tanjung Datuk baru disorot setelah TNI Angkatan Laut mengusir Malaysia yang tengah membangun mercusuar. Tapi sebelum itu tidak banyak yang orang tahu wilayah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini. Di pulau ini mulanya listrik tidak dapat ditemukan dan jalan-jalan sama sekali belum diaspal. Warga Desa Temaju, Kecamatan Paloh mengatakan, saban hari warga harus menyalakan genset untuk mendapatkan listrik. Dan tentu saja bagi warga miskin ini sangat menyulitkan. Menyikapi pembangunan mercusuar Malaysia di Tanjung Datuk, pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia telah menyelesaikannya dengan cara damai. Dan Muldoko sebagai Panglima TNI kala itu telah menegaskan jika wilayah itu masih masuk dalam wilayah Indonesia. Atas dasar ini pulalah pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen membangun wilayah terluar Indonesia. 5. Kepulauan Riau. Pernyataan kontroversial dari mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mengklaim bahwa Kepulauan Riau seharusnya menjadi bagian dari Malaysia menimbulkan kekhawatiran di Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Kepulauan Riau adalah bagian integral dari NKRI.
6. Pulau Miangas. Pulau Miangas yang berada di utara Indonesia dan berbatasan dengan Filipina pernah diakui oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari wilayah Filipina. Namun setelah Indonesia merdeka, kedaulatan Pulau Miangas dikembalikan kepada Indonesia melalui putusan Mahkamah Internasional. 7. Papua. Pulau Papua dengan sumber daya alam yang melimpah rentan menjadi incaran negara-negara tetangga. Australia dan Republik Vanuatu sering menggunakan isu hak asasi manusia di Papua sebagai alasan untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dengan berbagai sengketa wilayah yang pernah terjadi, Indonesia terus berupaya menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya melalui diplomasi yang kuat. Semoga konflik wilayah dapat diselesaikan dengan damai dan menguntungkan bagi semua pihak.